Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Oleh karenanya, ia juga mencetak pribadi-pribadi yang istimewa. Pribadi yang istimewa tersebut, ia akan memiliki karakteristik di antaranya, menjadikan puasa sebagai sumber kontrol kepribadian dan sosialnya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan inspirasinya, menjadikan sholat sebagai mi'raj dan sandaran doanya, menjadikan infak sedekah sebagai sumber kekayaannya, menjadikan qiyamul lail sebagai energi powerfulnya yang akan menyertainya dalam perjalanan hidupnya. Inilah pribadi istimewa yang terlahir dari bulan istimewa, bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan karakter-karakter istimewa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.